Kok gue gak ketahuan sih? Halo guys, balik lagi bersama gue Dika Samudra. Oke guys, jadi kali ini gue mau nerusin Hello It's More Hide and Seek, karena kemarin part satunya gue masih kebingungan. Gue harus kemana, gue harus gimana, ini boneka fungsinya buat apa. Sekarang kita beresin semua cari bonekanya, terus kita cari tahu ini sebenarnya ada apa sih. Oke, let's go, daripada lama-lama kita mainin. Jadi kemarin tuh ada beberapa boneka yang udah gue ambil, ada juga beberapa yang belum gue ambil. Ini nih, contohnya kayak yang ini nih guys nih. Di atas ini nih. Nah, di sini tuh ada boneka ini guys. Boneka, apa namanya? Boneka... ini nggak nyampe ya guys ya? Ini guys, boneka apa namanya? Gajah, boneka gajah coy. Berarti kita harus pindahin dulu. Ini nih. Nah, batu ini nih. Berarti sebenarnya kita kayaknya sih tinggal apa ya? Tinggal cari beberapa lagi gitu loh. Enggak banyak banget yang harus kita cari. Kayaknya sih gitu ya. Oke. Kita let's go. Ini kayaknya udah beberapa lagi deh. Ya kemungkinan sih enggak... anjing kok enggak bisa sih. Kemungkinan enggak banyak gitu guys. Ya enggak nyampe coy. Gue kurang lari. Barusan gue kurang lari coy. Bocil biskuat mana nih? Nggak ada coy. Nah, musiknya keluar nih. Bocil biskuat rusuh guys, ngerusuh anjing. Bocil biskuat tuh si bocil ngeyel tuh rusuh coy. Ini bola ini nih, bola boneka ini nih, boneka burung yang terbang kecil tuh guys, ternyata emang boneka itu harus gua tembak. Jadi gua tembak baru gua ambil coy. Terus ini nih, di sini ada boneka gajah satu lagi. Kita bisa ambil sekaligus gitu nggak sih? Oke, nice. Bisa, guys. Wah, rusuh banget, anjing. Berarti kita tinggal ngambil boneka apa lagi, coy? Oh, boneka burung, coy. Kayaknya sih ini udah beberapa lagi dan nggak banyak sih. Kayaknya nggak mungkin deh kalau misalnya nyampe 20 biji gitu, 30 biji. Kayaknya tuh anjing nggak mungkin banget gitu loh. Karena kebanyakan, ya terlalu banyak gitu loh kalau kita harus nyari sebanyak itu coy. Ini nih, di sini tuh aduh nggak nyampe mulu anjing. Nggak nyampe guys. Ini nih, di sini tuh ada ini guys, ada burung kecil terbang. Gua kira anak ini guys, anak burung. Nah ini nih si berdebah nih. Duh susah banget ya. Anjing, susah banget guys. Kita harus pasin dulu coy. Spam, spam. Goblok, susah banget coy, sumpah coy. Susah banget coy, sumpah coy. Eh dapat nice, kita dapat boneka burung tapi pakai helm gitu coy, kayak unik tapi agak-agak tolol guys. Berarti kita tinggal ngambil beberapa lagi ya. Ini sih sebenarnya bisa gue hitung, cuma ini nih anjing bocil siluman biskuat ngikutin mulu coy. Gue nggak bisa berhitung gitu guys, soalnya gue penasaran ya, di lemari itu ada nggak sih? Gue coba nih. Dung ting dung dung. Tere tere ting tong ting tong ting 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 ting. Bisa kita tembak coy, bocil biskuat bisa kita tembak coy.
Ini nih maksudnya ada gambar kayak monyet gitu, apa sih maksudnya? Gue nggak ngerti cuy. Oh, tidak ada apa-apa coy. Nggak ada apa-apa coy. Bentar coy, barusan gue lihat ada, aduh, anjing. Di sini tuh, nah ini nih, ada pelang nih. Gue harus baca dulu, cuma susah untuk lewatnya guys. Di sini nih, ada pelang bergambarkan kayak ada gambar monyet gitu guys. Kayaknya sih di pohon ini ya, maksudnya tuh kayaknya di pohon ini tuh ada boneka monyet gitu. Cuma gue gak ngerti harus gimanain. Gue gak ngerti harus gimana. Ternyata cuma ditembak doang guys, ditembak doang dan kita langsung kejatuhan boneka monyet coy. Udah seisi itu ya. Bocil ngeyel terus ngejar gue coy. Oh selesai. Ternyata cuma barusan gue cuma ngumpulin beberapa lagi guys. Ternyata udah secepat itu. Oh ini nyokapnya coy. Oh selesai main makan siang. Wah gue rada-rada merinding gitu guys. Ikut seneng gitu loh lihat kehidupan si Om di sebelumnya kan kacau tuh. Tapi di Hello Neighbor Hide and Seek ini si Om tuh masih apa ya? Masih kayak berbunga-bunga, masih kayak apa namanya? Masih harmonis lah gitu loh. Lah ini apaan, Cok? Oh, gue jadi maling, dikejar polisi seperti biasa, bocilnya ya enggak mau ngalah, guys. Dia enggak mau jadi penjahatnya, coy. Dia pengen yang ngejar-ngejar mulu anjing. Tapi pertanyaan gue adalah sesimpel ini, guys. Di Hello Neighbor 1 itu kan si Om itu kan pernah sampai mukulin bocah tuh sampai teriak-teriak, akhirnya si bocil tampan masuk ke dalam. Itu tuh apakah bocil ngeyel ini anak si Om yang cowok? Tapi kalau misalnya anak si Om yang cowok, dia kemana guys? Kok nggak ada di Hello Neighbor 1? Udahlah, kita lanjut dulu aja coy. Wow. Gue harus ngapain anjing? Oh, gue bisa sembunyi guys. Di sini gue bisa sembunyi. Gue harus ngapain guys? Sumpah. Gue nggak tahu gue harus ngapain nih. Oh, ada senter coy. Apa sih? Gue harus kemana sih? Ini apa guys? Kita harus nyari apa guys sebenarnya guys? Ini apa nih? Apa ya? Anjing! Kaget goblok! Ada bapak-bapak guys! Serius deh? Gue harus suruh ngapain sih? Ini gue disuruh ngapain guys? Bentar, ini rada gak jelas gitu guys. iya, di sebelumnya juga gue gak dikasih ke... Aduh, anjing. Goblok. Gue ini guys, gue gak di... Ah, ini apa nih? Kok ada kayak passcode gitu coy? Apa nih? Kanbi, kanbo. Apa coy? Wah, ada brankas. Wah. Polisi semua nih. Dedede ding tung ting tung ting ting tung ting ting tung ting ting. Oh, ini guys. Oh, kita cari uang, coy. Bentar, gua udah paham. Oke, gue nyari uang. Wuh, polisi berdebah, polisi di game.
Oh, kita harus masukin ke sini, coy. Kita harus masukin ke dekat ambulan. Oke. Jadi kita harus mencari uang, bukan mencari anjing, mencuri uang. Apa anjing? Ada ini, guys. Wi. Jadi kita harus mencuri uang. Aduh. Aku nyangkut, coy. Kita harus mencari uang untuk ini, guys. Untuk dicuri. Jadi kita tuh iya emang petak umpet ya. Jadi kita Wah anjing bajingan, cok. Wah gua. Wah anjing banyak banget, cok, uangnya, cok. Gua inget nih. Bentar, gua harus matiin dulu alarmnya, coy. Gua harus matiin alarmnya gimana, guys? Bentar, guys. Nah. Kebuka. Anjing! Goblok, anjing, bocil. Kaget, cok. Oh, itu tuh ambulans di depan tuh. Gua harus cari itu, coy. Gua masukin dulu uang-uangnya, coy. Uangnya barusan banyak banget ya. Gua harus ngumpulin berapa sih? Di sini tuh agak susah gitu loh, guys, karena kita tuh benar-benar kayak terus dikejar-kejar gitu loh. Ya anjing. Oh, kita harus naik sini ya? 1, 2, 3. Anjing, ada suara tembakan, cok. Barusan gue tuh kesini ya. Gue inget-inget dulu, guys. Ini gue masuk sini. Oh, ini nih. Bentar, guys. Ada ini, guys. Ada apa namanya? Ada alarm yang buat gue tuh jadi nggak bisa keluar gitu, coy. Gue lempar ini bisa pecah nggak? Enggak, coy. Gue harus mencari cara, guys. Aduh, anjing nggak bisa, coy. Dung. Ini gue harus kemana lagi ya? Barusan tuh gue baru ngambil 3, 4, 3, guys. Sisanya kayaknya masih banyak deh. Oh, barusan tuh kan... Oh, kenapa gue nggak pakai Amstak ya? Wow, apa nih? Oh, ini ceritanya supermarket, coy. Nah, uang anjing ketemu. Polisi, ada polisi. Kita sekali lagi, guys. Wow, gua ketahuan. Berarti kita harus cari di setiap tempat-tempat gede kayak gitu, guys. Jadi selalu di tempat-tempat kayak supermarket, terus tadi kayak apa lagi ya, bang? Oh, gua nggak ketahuan, guys. Bocil ngeyel ternyata bego, guys. Kita masukin dulu uangnya, coy. Terus nanti kita berhitung. Apa nih? 3 tambah 2, guys. 5, baru 5, coy. Wah, anjing nyangkut-nyangkut nggak jelas, cok. Kok nggak bisa sih, anjing? Gak bisa, coy. Tadi bisa, anjing. Ngeselin banget ya, anjing. Loncatnya nggak bisa. Wah, anjing. Ada suara pistol lagi, guys. Kita akan berkeliling ke tempat lain lagi, guys. Berisik, anjing. Gua rasa sih di dalam ini nih ada uang nih. Ya, apa gua bilang, coy. Gua nggak ketahuan, anjing. Hoki banget ya. Berarti sekarang udah dapet 7, coy. Itu ada bolong ya? Bolong bukan sih? Durudurudung ting ting tung 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 tung. Nggak masuk, coy. Ada lubang gitu, guys. Di mana ya?
Anjing. Kucingnya ya prit 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 prit. Kita harus terus cari-cari tempat ini, guys. Tempat kayak ruangan-ruangan gitu, guys. Kayak kantoran, kayak... Wah, ini apa nih? Oh, kita harus nyari kunci warna kuning, coy. Kunci emas, coy. Wah, ini kok semakin random gini ya? Ini sih tempatnya kecil ya, cuma kayak apa sih? Kayak keliling-keliling gitu jadi kayak luas. Tapi di sini gua nggak bisa loncat-loncat, gak jelas ya, guys ya. Gua cuma keliling-keliling gini doang ya, nggak bisa loncat-loncat ke kursi gitu loh. Apa nih? Gua nggak bisa bawa-bawa barang gitu, coy. Sepeda bisa gua barang? Gua barang gua bawa nggak sih? Pintu, ini pertama gua masuk nih. Gue harus cari kemana lagi, coy? Oh, ini nih supermarket lagi nih. Gue belum beres barusan supermarket, coy. Ini di tempat gede ini pasti ada deh, gue yakin. Tapi gue harus cari dulu supermarket nih. Sekalian abisin dulu di supermarket. Takutnya tuh masih banyak gitu loh, guys. Barusan di supermarket gue cuma dapat satu ya. Satu, dua gitu, lupa. Ah, ada lagi, guys. Satu, cuma satu, coy. Dua. Halo, guys. Kok gue gak ketahuan sih? Oh, ketahuan ya. Barusan gue malah liatin polisinya. Ketahuan guys. Nah ini nih. Apakah bocil ngeyel tahu kalau gue larinya dari samping? Ternyata nggak ketahuan, guys, kalau kita larinya emang jauh. Kayaknya perpustakaan udah habis deh. Perpustakaan matamu. Kayaknya di apa namanya? Bentar guys. Ini ada apa, guys? Wow. Nanti. Nanti guys. Ini tuh tempat yang... Oh ini nih, gue mau coba nih. Bentar, guys. Atas apa ya maksudnya ya? Di atas itu kayak ada sesuatu yang bisa gue ambil gitu, coy. Berarti sekarang berapa, coy? Aduh, gue lupa anjing, nggak dihitung lagi. Gue lupa, guys. Kalian kasih tahu di komen kalau misalnya nanti belum beres nih. Ini harus gua harus ngumpulin berapa karung uang, coy. Wah, anjing, suara tembakan, coy. Dor. Chaos, ricuh. Gua penasaran nih, gua mau coba ke rumah ini nih. Oh, itu anjing, polisi. Gua ketahuan nggak? Enggak, coy, aman, coy. Apaan anjing? Apaan, cok? Maksudnya apaan sih? Trompet. Udah kayak gitu doang. Wih, udah gitu doang, cok. Lalu, gua hampir ketabrak. Gua harus cari tempat lain lagi, guys. Kayaknya di tempat-tempat itu udah habis deh. Di sini kayaknya udah nggak ada lagi. Gua yakin udah nggak ada lagi di sini. Ini bisa nggak dibuka? Oh, anjing. Di dalam mobil juga ada, cok. Oke, nice. Kita harus balikin dulu uang. Balikin. Gua harus kumpulin dulu uangnya, coy. Ini cari kunci kuning di mana ya? Ini apa nih maksudnya nih? Pasti ada sesuatu lagi nih.
Itu siapa sih gelandangnya? Homeless guys, homeless guys. Di mana ya? Tadi ambulans di mana, coy? Gua masih belum mengingat ini, guys. Belum mengingat layoutnya tuh. Oh, ini nih ada jalan nih. Wah, seru nih, seru nih. Seru nih, cuma pusing, coy. Oh, ini nih. Cuma gua lewat situnya kemana ya? Apa bisa gua lewat ini ya, lewat sini? Bisa nggak sih? Aduh anjing, salah cok. Ini gue harus ngumpulin berapa loh? Udah banyak banget loh. Dih. Dung, dung, ding, ding. Bentar guys, ada dua tempat guys yang belum gue. Oh ini, kiri sama kanan ini nih. Aman, aman coy, aman coy. Mungkin nggak kalau misalnya kita tuh harus, apa namanya, kan ada mobil nih, ada mobil uang nih. Kita harus berhentiin mobil uang, bisa nggak guys? Mungkin nggak kita harus berhentiin uang, mobil uang. Ini kan udah nih. Nah ini kanan ini nih yang gue belum gue coba nih. Sama itu belum tuh. Nah kayak ini nih, misalnya gue diem nih. Nggak bisa dong, gue langsung diserempet. Nah ini guys nih. Nyai, nyai. Udah ya, gue udah kesini ya. Ini udah belum? Wah, sudah mulai ini guys. Rada-rada jangar guys. Sudah mulai agak-agak susah guys. Karena uang udah habis coy, udah susah nyari lagi coy. Ini di mana lagi nih? Oh ini supermarket nih. Nih gue harus coba lagi ke sini nih. Cuma ada polisi gitu. Gue bisa gampar nggak sih? Nah ini nih, ini nih. Apa nih guys nih? Wah dikunci tot. Wah dikunci anjing. Kita harus nyari password coy. Di sini nih. Kemungkinan di sini nih. Nggak ketahuan coy. Mungkin nggak? Ya nggak dong, nggak ada dong. Wah, gue harus cari password, guys. Wah, bocil ngeyel, sialan, gue nyangkut lagi anjing. Oke, guys, gue harus cari password, guys. Gue harus cari password untuk membuka pintunya, coy. Ini di mana nih? Ini di mana nih? Gue lupa nih. Ini kayaknya bang gitu deh. Oh ini. Gue gak bisa ambil lagi. Gak bisa ambil anjing penuh cok. Wah 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 ada 3 karung cok. Ada 3 karung cok. Gue ketahuan. Ya oi oi. Ada 4 coy. Nanti gue inget-inget. Di bawah kolong pertama. Ya woi, ya woi. Ada berapa sih? Dung, 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 ting, ting, tung, ting, 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 tung, tung, ting, ting, tung, tung. Gua penasaran guys, gimana cara gua naik ke sini nih? Gua yakin itu jalan deh. Anjing! Oh, I see. Gua harus ketabrak dulu. Gua harus ketabrak, guys. Wush, anjing gua ketahuan mulu, coy. Jadi gua harus ketabrak mobil supaya terpental gitu loh, coy. Berarti gua tinggal diam di tengah jalan doang. Berarti gua tinggal diam di tengah jalan doang, guys. Ternyata se-easy itu gitu loh. Wah, duit gue udah banyak banget nih kalau beneran. Wih, berisik anjing. Ini ya guys ya. Oh, masih ada 3 karung coy.
Oi, oi. Oi, oi. Goblok. Bentar, guys. Bentar, guys. Sambil keliling, ternyata masih ada, guys. Oi, oi. Oi, oi. Kabur. Masih banyak satu. Masih banyak, guys. Masih banyak di dalam situ, masih banyak anjing. Jadi kita harus benar-benar detail banget, guys, untuk melihat itu, coy. Dung ding ting ting tung 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 tung. TV nggak mungkin ada fungsi nih, pasti ada fungsi nih TV nih. Nah, TV bukan sih, maksudnya apa sih? Ini apa nih? Ini. Nah, gitu kan, guys. Apakah akan ada mobil yang set ke sana gitu loh. Jadi gue tinggal diem di sini menunggu tertabrak gitu loh. Sekarang gue udah mulai tahu, guys. Ternyata tidak sesulit itu, coy. Oh, ada guys, bener. Berarti kita tinggal nungguin doang, coy. Dalam sini ada nggak nih? Oh, enggak. Wow, jadi ternyata kita tuh tinggal nunggu mobil dari sini supaya kita ketabrak, coy. Tapi kita nanti harus cari kunci kuning. Kunci emas ya. Nah, ini nih. Oh, iya, guys. Aduh, gue salah barusan. Kok gue malah ini ya? Harusnya gue tungguin, coy. Oke lah, guys, lah. Nanti akan gue lanjut di episode berikutnya karena ini terlalu panjang. Jadi nanti kita akan mencari rahasia bagaimana cara kita naik ke tempat yang barusan. Dan terima kasih yang udah nonton, yang udah like, yang udah subscribe seperti biasa. Jangan lupa share ke teman-teman kalian dan rekomendasiin game apa yang harus gue mainin, oke? Okay? Thank you and see you!